Kerja bakti guys. Semoga berkah. Amin. Happy birthday to you. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya dengan kabar kesayangan kita sekalian, Lesti dan Bilar, di malam hari ini, yang mana kita sugedah menunggu kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar. Ya, beberapa menit yang lalu kita melihat unggahan putri dari band Sukembang bersama Lesti. Rupanya di momen ulang tahun sang kekasih, selain mendapat banyak ucapan, juga Lesti selalu menemaninya. Karena tentunya mereka adalah satu sama lain sudah saling membutuhkan. Ya, banjirnya ucapan di hari ini, termasuk dari sang doi Lesti Kejora, dari mamanya Lesti, calon ibu mertua Mama Redi, yang tak lupa juga mengucapkan selamat atas perayaan ulang tahun kakak Bilar. Begitupun dari sang ayah Kejora, ayah Lesti, yang selalu setia dan menyayangi sepenuh hati pada Rizky Bilar. Begitupun tak lupa sahabat-sahabat yang tak mungkin disebutkan satu persatu, mulai dari Basuki Surojo, dan ya termasuk ada Bu Siwi, Chris Sebastian, dan masih banyak lagi guys di momen ulang tahun Rizky Bilar. Namun yang menarik adalah di momen ini juga, di hari ini, di malam ini, rupanya Rizky Bilar tim akan membagikan, Lesti tim akan membagikan sembako. Kerja bakti guys, semoga berkah, amin. Ya, dan begitupun Lesti selalu setia menemani Rizky Bilar di saat ia merayakan hari ulang tahunnya, apalagi di hari ini akan bagi-bagi sembako sebagai wujud terima kasih Rizky Bilar diberikan kesehatan dan limpahan rezeki sehingga ia bisa bersedekah, bisa membagi, bisa berbagi dengan sesama di tengah pandemi di negeri kita ini. Tentunya momen ulang tahun Rizky Bilar ia manfaatkan untuk saling sayang menyayangi, saling support satu sama lain. Tentunya hal itu juga akan berbuah manis, dan tak hanya Lesti dan Bilar, tak hanya Rizky Bilar, tetapi banyak pula sahabat-sahabat mereka ataupun ya fan Leslar yang juga ikut merayakan hari ulang tahun Rizky Bilar dengan berbagi dengan sesama. Tentu hal itu adalah hal yang positif, patut ditiru agar tambah berkah dalam kehidupan kita, serta juga mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa. Tentu saja kebersamaan Lesti dan Bilar di momen kali ini, di momen ulang tahun Rizky Bilar hingga hari ini, adalah untuk saling lengkap melengkapi, saling support satu sama lain, saling bantu membantu, tentunya adalah dalam rangka mempersiapkan hari bahagia bagi mereka berdua tentunya. Jadi itu saja kabar terbaru terupdate mengenai keberadaan mereka, mengenai keseruan dan
perayaan yang dilakukan oleh Rizky Billar dalam rangka berbagi sembako yang tak main-main di malam hari ini. Tentu itu saja kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua, Lesti dan Billar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.